Halo guys, welcome back everybody. Selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Aye. Event Cyber Tokyo udah dimulai. Kalau lu inget event yang Pool Chronicle, sama nih guys. Ada 5 5 tahapan. Dan ringnya itu nanti di tahapan terakhir. Tapi cicil dari sekarang buat kepingan Q-nya ya. Dan di meja gue itu masuknya 2.500.000 mungkin random buat seluruh player. Ingat, ranknya itu random ya guys ya. Jadi ada bentuknya angka 8, lope. Nah, tuh kayak gitu tuh. Tuh, lope bulat tuh. Let's go. Buat temen-temen, bantu subscribe channel gue ya. Terima kasih. Lah ah. Paling efektif. Jadi mesti diituin guys. Apa namanya, mesti dihancurin, mesti pinter-pinter ngebongkar aja. Kalau tak lihai tak pandai guys. Susah emang, gak bisa diprediksi. Kalau yang barusan ya, aye, ay 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 aye, bang. Kira-kira nanti boxnya isinya apa ya guys ya? Enaknya kemana ini bola 8? Ditarik masuk nggak kira-kira ya? Wow. Kalau gue tarik. Kayak main karambol. Wah, lo ini dia. Boxnya itu mewah ya. Boxnya mewah dan random juga tuh boxnya. Ini ada yang model begini lagi. Christian.
Jadi peluang buat menangnya itu masih terbilang 50-50 guys, karena kalau lu bisa bongkar bolanya kan kemungkinan banyak yang banyak yang acak-adut nih bolanya nih. Jadi pinter-pinter bongkar guys. Sambil belajar nggak apa-apa. Kalau ada meja yang lebih kecil sih nice juga ini. Tuh dia begitu aja nggak masuk coy. Susah loh ini. Tetap. Tipis, cakep sekali. Cyber Tokyo Pro Box Temple. Habis apa selain Temple boxnya apa ya? Belum tahu nih, gue belum dapat nih. Temple tuh kayaknya box biasa. Ya ampun. Huh? Apaan ini? Jadi skill bongkar muat lo di sini teruji ya guys ya. Dia enggak nge-break dong. Dia ngeri. Oh, tetap ininya enggak bisa dijalanin ya. What the? Apa gua? Bola kecil apa bola gede nih? Gak bisa dipredik guys. Cuma dua yang hancur. Aneh-aneh loh. Eh, masih belum milih toh. Masih belum milih toh. Baiklah kalau belum milih, gua akan ambil bola kecil. Tabrak-tabrakin aja dulu guys. Set, mulus lagi. Jangan dihancurin guys. Ingat kesabaran adalah kunci utama ya guys ya. Ih, wibu. Itu. Silakan Om Pinaki. Dia nggak mau ngebreak. Takut banget bolanya nggak hancur. Ah ini nih. Jadi diem aja dong. Woi jalan. Tuman banget tuman. Dua orang ya guys, dua orang. Tuh, man.
Yoi. Gue pengen pecahin. Oh, no no. Doang lagi. Jangan di bawah kek, please. Saya begitu doang. Pak, pak. Kena ijo, masuk nih ijonya, guys. Nice. Nice stop. Duh, banyak hambatan ya. Ah, enggak dapet, pak. Nyangkut. Udah ini gua kalah ini, guys. Udah bisa dipastikan gua kalah ini. Nanti boleh dong komen apa aja yang reknya yang lu dapetin ya, guys. Gua kan udah 3 tuh. Apa aja tadi ya? Yang ini 1, terus yang pecah 6. Alah, pecah 6. Sama apa tadi satu yang angka 8 ya? Maksa amat sih, Om. Sih. Pelit amat nih orang. Hey! Dah. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that. Kemana ini ya? No, I'm not that vain. I just wanna be great. Sini aja dulu lah. Susah di trick shot, masih susah, guys. Mau di trick shot tapi susah. Nah, ini temple semua kok gua. Kan kalau yang box biasa tuh yang coklat, biru atau hijau gitu. Sama yang emas. Nah, ini dia. Angka 8. Gue butuh replay. Itu kenapa dia nggak masuk? Bola berapa tuh tadi? Ungu gede. Atau kekencengan ya? Yoi, Bang Rocky. Cakep, Bang Rocky. Hajar-hajar aja, Bang Rocky.
Berarti gue udah dapet berapa ya? 3 atau 4 track ya guys? Paling aneh ya itu tadi tuh. Tiap lubang sudut, atas, bawah, kanan bawah, kiri bawah. Serat. Pelit banget si Rocky. Iya sih. Rocky wins. Chen Wei. Alah, ini lagi guys. Kayak apa ini coba lu? Kayak apaan itu? Bola kecil, bola gede, sama susahnya nih. Top. Aye. Nah, ini cyber nih guys, sekarang guys. Sama aja ya. Sama aja. Sekarang gue coba buka satu ya guys. Apa ini isinya? Dapat kepingan kah? Jadi seperti biasa, box awal yang lu buka itu 4 kepingan Q, artinya lu udah dapetin Q-nya ya guys. Oke, next. Yang berikutnya ini, berapa keping gua dapetnya guys? Take a look at this. 4 lagi guys. Oh jadi, umumnya kalau box yang temple ini tuh, yang kalau nggak pakai full pass lu bukanya 3 jam itu isinya 4. Kalau yang biru ya, biru apa hijau gitu, hijau mungkin di atas itu kali, sama yang kuning. Nanti teman-teman boleh sekalian komen ya. Aye. Oke, terima kasih banyak atas tontonannya, kehadirannya hari ini sama video gua. Bantu terus channel gua biar berkembang dengan cara like, comment, share, and subscribe ya guys ya. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya ya guys. Bye. Ciao.